Ketemu lagi dengan Project Service HP hari ini, dan hari ini hari spesial ya. Spesial apa? Spesial buat kalian, para gamer, atau mungkin bagi kalian yang punya anak dan ingin mencari HP untuk belajar di online ini dan kualitas yang luar biasa. Ini di depan saya sudah ada ini ya. Ini harganya cukup lumayan, 1 jutaan. 1 juta 800 sekian-sekian. Ya, intinya 1 jutaan lah. Dan ini RAM-nya cukup luar biasa. Seperti kalian ketahui, ini sudah kebaca kan? 128 GB dan 6 GB. RAM 6 GB, ROM 128 GB. G70 Talking Game to next level. Oke. Ini sebenarnya diperuntukkan untuk HP gamer ya. Karena Infinix Hot 10 ini memorinya memang luar biasa besar dan sudah cukup lengkap ya. Dan baterainya pun ini cukup lumayan besar. 5200. Ini kan sudah baterai yang luar biasa besar. Dan ini prosesornya nggak tanggung-tanggung ini. Helio G70. Nih, sudah kalian baca ya. Ini sebenarnya memang HP gamer dengan layar. Itu bentang layar 6,78 inch. Ini sangat luar biasa. Dan ini belum saya buka ya. Coba akan kita buka, ini warnanya apa? Karena ini baru ngambil. Karena ini pesanan ya. Sekali lagi, ini rekomendasi buat kalian. Buat kalian yang mungkin gamer dengan budget terbatas di saat pandemi, ya inilah jatuhnya. Kalau mungkin, ada juga pilihan yang lain, Xiaomi. Tapi sekarang, kalau dulu saya rekomendasikan Xiaomi, tapi sekarang ya. Sepertinya sih kesini ya. Karena ini proses pemasarannya juga mirip-mirip dengan Xiaomi. Awal-awal Xiaomi datang itu kan di Uber, tidak ada toko offline-nya. Toko offline-nya nggak ada dan ini dijual secara online. Kita buka dulu ini warnanya, ini warna apa. Ini tentunya sangat luar biasa ini. Sepertinya sih hitam ya, karena ada dua warna ini. Ya, kita buka sekarang. Kita unboxing dulu. Dan apa saja kelengkapannya? Sekali lagi, ini adalah HP murah meriah dan saya rekomendasikan untuk gamer atau untuk pembelajaran. Ini tentunya sangat oke sekali. Sebentar ya, saya sambil nutup lem yang kering ini. Nih. Oke, sekarang kita buka dan isinya apa dan barangnya kayak apa, seperti apa, dan ini adalah barangnya cukup luar biasa. Iya. Yeah. Mantap, Bro. Ada 3 SIM dan ini bisa di isi pakai slot SD card. Dan coba kita hidupkan ya, ini kita kletek dulu. Sekarang perlengkapannya apa saja? Hidupkannya nanti deh. Ya, ini sudah cukup lengkap sekali ya. Karena ada ini tempered glass. Bukan temper ya, karena ini ya. Ya, ini anti gores lah. Dan ini kita dikasih softcase cuma-cuma ini. Untuk softcase-nya. Dan juga ini charge-nya adalah mendukung fast charging 18 watt. Ini sudah cukup kencang. Walaupun sebenarnya dengan baterai 5200 ini afdolnya harusnya menggunakan yang 32 ampere. 32 watt. 2,5 ampere. Oke, ini cukup lengkap sekali garansi. Dan intinya ini gak begitu penting lah ya. Bahkan sekarang iPhone pun gak ada battery charge-nya. Yang lebih penting adalah kita hidupkan HP-nya seperti apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Infinix. Sekali lagi, ini bagi teman-teman ya yang saat ini lagi mencari HP gamer dengan spek yang oke. RAM 6GB, 128GB, dan juga HP yang mungkin untuk pembelajaran. Ini saya rekomendasikan untuk Infinix ini karena memang luar biasa speknya ya. Joss pokoknya. Ya, tampilannya seperti ini. Kita atur ke bahasa Indonesia. Bahasanya sudah lengkap mulai. Cuma ada sedikit yang agak disayangkan ya. Pilih negaramu. Kita ada di negara mana ya? Irak, Kuwait, Filipina, apa negara
Indonesia atau negara apa ya? Oke, coba kita cari negara sarang korupsi. Kok negara sarang korupsi? Ini negaranya apa? Irak. Oke, kartu kita lewatin saja. Lewatin saja. Oke, setuju. Dan ya kita masukkan ke menu aja dulu. Oke, berikutnya. Yang penting mau masuk ke menu dulu ya. Oke. Lewati saja. Oke. Dan ini cukup smooth ya. Dan ini adalah tampilannya untuk Infinix ini. Siap. Oke, cuma ada sedikit yang disayangkan ya, ada sedikit banyak bloatware ya di HP Infinix ini. Tapi dengan spek yang seperti itu kan cukup lumayan. Harga 1 jutaan, dapat RAM 6GB, 128GB itu kan sudah sesuatu yang wow dan wah kalau sekarang ya. Tampilannya seperti ini. Dan kita coba aja kameranya ya. Kameranya juga cukup luar biasa loh hasilnya. Iya, banyak sekali ini kuntilanak di belakang. Iya, itu dia. Oke, itu aja sebenarnya sedikit informasi buat teman-teman atau buat kalian yang mungkin di tahun 2021 ini pertengahan, kalau kalian ingin mencari HP gamer dengan spek yang oke ya, inilah Infinix, inilah. Ini sebenarnya bukan review ya, bukan juga unboxing, cuma memberikan sedikit informasi aja bagi kalian yang mungkin ingin mencari HP untuk anaknya dengan kualitas yang oke. Itu loh maksud saya, dengan kualitas yang oke kan. Ini rekomendasi dari saya, mungkin itu aja sedikit informasi, dan kalau memang bermanfaat dan kalau kalian ingin membeli ya silakan aja membeli. Karena ini cukup oke, dan kameranya pun, desainnya pun cukup oke ya. Cukup friendly sekali. Ya sekali lagi ini bukan unboxing ya. Ini karena ada pertanyaan aja dan banyak sekali yang nanya HP yang rekomendasi untuk gamer. Atau mungkin untuk pembelajaran anaknya apa ya, ini loh. Oke, itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda dan terima kasih. Semoga kalian yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menjalani hidup. Karena musim pandemi ya. Jadi semuanya harus irit-irit. Dan ini sekali lagi bagi kalian, ini untuk pembelian Infinix ini biasanya masih online ya, walaupun offline memang sudah ada. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.